siapkan media yang akan dieksekusi. Langkah pertama, kita menggunakan Survivor OCH210 sebagai pondasi cat agar kuat dan tahan lama. Berikutnya, kamu bisa naik warna hitam solid kode 109. Semprotkan hingga menutup lalu jemur 15 menit untuk masuk langkah selanjutnya. Print gambar yang kamu inginkan untuk dijadikan bayangan hitam pada media. Lalu gunting mengikuti objek yang kamu inginkan. Siapkan isolasi kertas. Lalu, kamu dapat menutup media dengan isolasi kertas. Setelah itu, kamu dapat menciplak gambar seperti pada video. Lalu kamu dapat memotong atau merapikan gambar dengan pisau kata. Gambar sudah terpotong dengan sempurna. Selanjutnya, kamu dapat naik warna silver sebagai warna dasar untuk mendukung naiknya warna inti. Setelah media kering, kamu dapat menutup kembali media menggunakan isolasi kertas, lalu menggambar kupu-kupu dan memotongnya dengan pisau cutter, seperti pada video. Berhubung Mimin tidak pintar menggambar, membuat kupu-kupu terlihat aneh WKWKWK. Kembali naik warna dasar silver untuk mendukung naiknya warna inti. Setelah itu, kamu dapat menjemur media sampai benar-benar kering untuk dapat membuka seluruh isolasi kertas pada media. Berikutnya, kamu dapat naik clear ke A1K hingga 3 lapis dengan jeda waktu 5 menit, lalu jemur sampai benar-benar kering. Selanjutnya, kamu dapat mengamplas media dengan ampres No 1000 menggunakan air dan sabun. Tujuannya untuk menghilangkan nat yang ditinggalkan oleh isolasi kertas tadi. Langkah terakhir, kita gunakan clear 2K01, semprotkan secara bertahap hingga 3 atau 4 lapis dengan jeda waktu maksimal 5 menit, lalu simpan di dalam ruangan 1x24 jam untuk kering maksimal. Jangan lupa follow. Kalau nggak follow, berarti konslet.